اقرأ يا محمد جبريل من نام بيكا فسانا اسمع جيل من كلام تهن بني فتي اسمع جيل اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Let's Ngaji hashtag Ngaji sampai jadi. Dan alhamdulillah hari ini saya gembira kerana Abang Arash masih lagi sudi bersama dengan kita. Abang Arash Muhammad, amin, amin, amin. Seorang selebriti, seorang apa kita kata, yang dihormati di dalam industri, yang sentiasa memberikan respon dan tunjuk ajar kepada mereka yang baru dalam industri ini. Semoga abang terus diberikan kebaikan dan rahmat dalam kehidupan. Amin. Dan sempena kita berada di penghujung-penghujung bulan Ramadan ni, kita nak kejak-kejak ni, saya doa supaya Ramadan abang dan saya dan kita semua kali ni lebih baik daripada yang sebelumnya. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sekejap je kan rasa. Ya, betul, betul. Hak tu betul. Hak itulah orang kata salah satu tanda-tanda akhir zaman. Mungkin sebab kita besar aku no. Dulu sebab kita duk main, kita rasa macam bila nak buka puasa. Nak buka puasa. Ha, ni rasa satu mungkin dengan kesibukan kerja kita, kita tak terasa yang masa tu berlalu memang amat pantas. Betul ya bang. Terima kasih abang nak sekali lagi sudi mai bersama dengan kita. Ustaz. Saya happy sangat dan hari ini pula syok. Surah best. Surah Duha. Ya. Jadi jom marilah sama-sama kita memulakan majlis kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Baik, sebelum saya dan abang kita mengorak langkah kepada surah Ad-Duha, sebagai mukaddimah awal nak sebut kata, pada 10 Ramadan terakhir menjadi sunnah Nabi untuk meningkatkan ibadah. Minta maaf abang, saya ni bukan apa, saya cakap ni sebab saya tak mau ada suara-suara yang senang-senang sangat yang akan kata macam mana. Eh, kalau nak pulun ibadah ni sepanjang Ramadan, tak usah duk ambil 10 malam akhir saja. Ha, boleh faham tak? Faham. Dia macam ni, tolonglah faham. Ada di kalangan kita yang hebat daripada awal Ramadan, dia steady ya sampai ke 10 sampai habis ya. Ada di kalangan kita yang sendu. Awal tu hebat 2 hari pertama ya. Lepas tu turun tenggelam terus. Tenggelam terus ya bang. Ada. Ha, ada betul. Abang dengan saya, kita dalam dunia industri kita tahu. Dan saya bukannya background saya ni mai daripada pondok terus. Tak. Saya dah besar dah baru duduk dalam dunia pondok. Jadi kita tahu kawan-kawan keliling kita. Kita kenal. Dan ada di kalangan kita yang dia macam jantung. Bip, bip. Bip, bip. Dia naik turun. Hari pertama, hari kedua, terror. 3, 4 dia lena. Disebabkan dia lena 2 hari, dia bangun-bangun menyesal. 5, 6 dia naik balik. Saya kira 7, 8 dia turun balik. Ha, dia jenis aku tu. Jadi, saya bagi bukti tadi. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi dengan para sahabat bersungguh-sungguh
digambarkan dalam hadis sehingga mengikat kain mereka. Faham tak abang? Maksud dia macam apa gambaran hadis tu, dia macam abang kata Nabi sampai ikat kain. Maknanya sungguh-sungguh sangat. Eh, takkan Nabi pun pulun 10 malam tak akhir awak, Nabi tak pulun daripada awal. Betul tak? Sebab Nabi nak bagi gambaran bahawa pulun pada waktu yang ada kebesaran yang Allah bagi special tu adalah salah satu sunnah Nabi. Ha, jadi bila kita kata pulunlah malam ni kita nak baca Quran, bukan semata-mata pulun tang ni je. Tak, sebab malam ni special. 10 malam terakhir ni special untuk kita. Dan saya doa abang, semua penonton, mudah-mudahan kita diberikan malam Lailatul Qadar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, jom kita baca surah Al-Duha. Saya minta izin dulu. Saya baca. Lepas tu nanti abang baca balik boleh? Nah? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Okay. Ayat yang kita kena bagi perhatian, yang pertama sekali, yang paling kritikal pada ayat yang ketujuh. Kalimah وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ضَال. Dia kat sini wajib 6 harakat kita kena baca. Ha, sebab dia huruf mat tu dia kena jumpa dengan huruf yang selepas dia ada sabdu. Dia macam kita baca surah Fatihah. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Ha, ni sama macam tu bacaan dia. Ha, وَوَجَدَكَ ضَالًّا lam fahada. Ha, sama bacaan dia, betul. Pandai, abang pandai. Lepas tu, antara yang kita nak kena jaga, ni yang tu yang kritikal, antara yang semua orang kena tengok. Yang kedua, daripada awal, wadduha. Cuba tengok belakang kita semuanya. Saja, qala, ula, fatarda, fa'awa. So, semua belakang, dia mesti kena landing dia lembut dalam dua harakat. Tiga tu lajak sikit dah. Contohnya, wadduha. Dia tak boleh. Wadduha. Wallayli idha saja. Ah, dia tak boleh macam tu. Dia kena ada lanjut. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab hari tu saya kena tegur dengan guru saya masa kami mengapai Quran. Sebab tu saya ingat sampai sekarang. Habis kena marah. Yalah, kita berhenti baca lagu tu kan. Wadduha. Oi, dia marah kita. Ha, ingat dia apa? Tu belakang tu huruf mat tu. Dia kata, ha, dia kata ya. Jadi, dia kena baca. Wadduha. Taklah kita duk ingat dua tu pendek lagu tu lah. Wadduha wallayli iza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Ingat lagu tu kan? Tak, bukan. Dia kena baca wadduha. Dia ada lanjut ya. Wallayli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ah, dia kena lanjut lagu tu. Boleh nah? Ha, so yang tu semua orang kena ingat. Di hujung semua kita akan ada berhenti dua harakat, dua harakat, dua harakat, dua harakat, dua harakat supaya kita mahir, kecuali start daripada ayat yang ke-9 baru dia mati dengan huruf ra, maka kita akan tebaikkan sedikit huruf ra itu. Contohnya taqhur. Fala tanhur fahadith. Kena buat keluar lidah macam ni abang. Minta maaf, saya tunjuk, minta izin. Minta izin kepada tim kru sedia untuk ni tengok mulut saya. Nah.
Last sekali. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Hadith. Dia kena berhenti macam tu. Memang kalau kita jadi imam pun sama. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Memang kita akan keluar lidah gitu. Fahaddith. Dia kena keluar lidah gitu. Boleh. Jom abang kalau nak cuba. Boleh, silakan. Satu-satu, slow-slow. Take it easy. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Wadduha. Ni ringan saja ha tu sebab terpengaruh dengan ba tadi. Wadduha. Wadduha. Cantik. Wallayli iza. Wallayli. Wallaili iza sajja. Saja. 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 Biasa aja. Saja. S-A-J-A. Wallaili iza. Iza dua harakat je pendek. Wallaili iza sajja. Saja. Saja. Mawadda. Ma. Mawadda'a. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayuh, cantik. Itu cantik. Walal walal akhiratu khairul lak minal ula. Cantik. Ha, jadi ya. Wala saufa yu'ti qurabuka buka fatardha. Okey, yang ni semua betul. Cantik. Ujung. Cuma tadi abang terpengaruh kaf tu dengan ta je tadi. Yu'ti dah betul dah. Betul dah. Sedap dah tadi tu. Yu'ti tu betul. Ka tu kena ringan. Karob. Haa, sekali lagi. Wala saufa yu'ti ka. Wala saufa yu'ti karob buka fatar do. Betul. Alam alam yajid ka yatiman man fa'awa. Bagus. Wawajadaka do. Ni macam makhluk zalim tadi. Wawajadaka. Wawajadaka. Wawajadabo. Wawajadaka bo. Wawajadaka. Wawajadaka bo. Lafahada. Lam fahada. Cantik. Wawajadaka a'ilan fa'agna. Kejap. Yang ni best lah. Kalau siapa perasan tadi, yang ni kalau saya, saya kata ini kebijaksanaan. Apabila kita sendiri perbetul diri kita. Abang baca dah tadi tu. Wawajadaka. Abang baca dah tadi. Abang perbetul balik. Wawajadaka. Abang ringankan balik. Itu bagus. Itu bijaksana. Itu saya suka. Wa'ammal yatima falat. Fa'ammal. Wa am fa ammal fa ammal yatim mafala taqhar fala abang ambil fala taqhar saja fala taqhar aywah bagus wa ammasa ila fala tanhar aywah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis Fahadis. Ayuh, hadis jadi, sempoi. Bukan senang. Bukan senang. Saya tahu, sebab kita duduk menganyak majlis, kita tahu yang ini bukan senang. Tapi jadi, alhamdulillah. Okey, nanti kita perkemas sikit apa yang ada dalam bacaan round yang pertama kita. Syok-syok. Best. Alhamdulillah. Jadi, semua orang boleh bersedia dan semua orang nak mengamalkannya. Okey, tengok. Wadduha cantik tadi. Waddu abang huruf isti'la' abang tak ada masalah nah. Kalau ada orang mai check abang mengaji, huruf isti'la' abang tak ada masalah. Kalau ikut kotak, check. Abang boleh buat huruf tebal. Tak ada masalah, clear. Wadduha clear. Wallaili idza saja. Kat sini idza dua aje. Idza ringan ya. Idza saja SAJA. Wallaili idza saja. Okey. Boleh. Abang nak try? Wallaili idza saja. Ayuh, kata. Jadi. Wallaili idza saja. Okey. Okey, lagi sekali. Satu, dua, tiga.
Wallaili iza saja. Settle. Hashtag ngaji sampai jadi. InsyaAllah. Ha, betul. 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 Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Clear. Yang ni abang baca elok dah tadi. Walal. Yang ni satu je abang sangkut. Yang ni semua betul. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Cantik. Tak ada masalah. Walasawfa yu'ti. Yang ni bagus. Yang ni abang baca cantik daripada ti. Ti ni tu saya kata. Huruf isti'la abang. Huruf tebal. Semua clear. Walasawfa yu'tika. Ka ni je tadi bagi ringan. Ka rabbuka fatardo. Okey. Fatardo. Okey, abang tengok apa? Abang tengok kat dalam Quran abang. Alamat tanda. So kalimah fatardo. Cuba tengok kat skrin. Kalimah hujung taqhar, kalimah tanhar. Okey, yang ni semua dia kena bunyi dalam keadaan huruf ra tu tebal. Kata guru kami nak perelok dia, dia ada cara nak sebut bagi tebal itu macam mana huruf ra. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini dalam segmen yang kedua. Kita ajak macam mana nak sebut fatardo bagi bunyi elok dan haru bunyi itu ra sedap. Wallahualam, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Let's Ngaji, hashtag ngaji sampai jadi. Download aplikasi MyZakat di telefon pintar anda secara percuma. Awal-awal ni baik kita selesaikan urusan wajib iaitu membayar zakat fitrah. Kalau dah hujung-hujung nanti kita tak tahu apa jadikan. Risau nanti kita rancang nak bayar hujung Ramadan, tiba-tiba ada perkara yang tak diingini jadi kat kita. Ini saya dah ingatkan, baik selesaikan awal-awal. Nak mudah? Download aplikasi MyZakat sekarang. Bayar awal kan senang? Zakat tu bukan zakat fitrah je. Anda juga wajib menunaikan zakat harta seperti pendapatan, simpanan, perniagaan, emas perak, KWSP dan saham sekiranya cukup syarat-syaratnya. Selain membayar zakat fitrah, rebut keberkatan bulan Ramadan ni dengan menunaikan zakat-zakat harta tersebut. Nak lagi mudah? Klik link yang disediakan. Buat sekarang kan senang? Selamat berzakat! Alhamdulillah, kita kembali dalam Let's Ngaji, hashtag ngaji sampai jadi, bersama tetamu istimewa kita, Abang Arash. Semoga Abang Toy diberkati. Amin. Dan saya pun mengambil kesempatan untuk di malam hari, jangan lupa 10 malam terakhir, semua pulun, terutamanya malam-malam ganjil. Jangan tinggal, walaupun kata ulama' hanya sekadar sembahyang tarawih saja. Jangan tinggal. Siapa sembahyang tarawih 20 rakaat pada malam-malam ganjil, kena malam Lailatul Qadar, dia sembahyang 20 rakaat selama lebih dari 1000 bulan. Bayang bang, kita tak pernah bangun sembahyang malam bang. Ramadan kita pulun, kita dapat sembahyang 20 rakaat selama 1000 bulan. La ilaha illallah. Bukan senang. Sebab tu kata ulama, sembahyang tarawih ni bulan Ramadan dah consider macam amalan tiap-tiap malam yang wajib. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Pilah ngantuk ke apa ke, pi masjid berdiri sudah. Janji cukup syarat sah, sahlah sembahyang. Insya-Allah. Ha. Boleh no? Boleh, kita bukan sebab saya teruja nak semua orang supaya dapat Ramadan, jangan miss. Ha, yang tu saya nak semua orang. Jom kita sambung balik. Macam mana kita nak sebut sebutan tadi tu? Okey, ni guru kami pesan. Ketika kami belajar, hari tu saya pergi betul dengan Syekh. Hak yang Mesir pun sama juga. Dia kata, hang nak sebut huruf ra tu, hang kena ada sedikit. Macam R. Ha, dia kena bunyi tu. R. R. Ha, dia bukan R. Begitu. Dia tak boleh. Dia kena R. Mulut kita akan ke hadapan. Bukan muncung. Aur juga. Aur juga tu bukan. Dia aur. Aur. Mulut kita ke depan. Aur. Dia pegang. Contoh kalau kita kata kat situ. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ha, boleh tak abang? Abang penuhkan mulut abang dengan angin. Fatardo. Cuba sebut. Apa?
Saya ambil dari awal. Ada anak abang anak try huruf. Ah, nak ambil huruf dulu. Bentar abang ambil try. Fatal. Penuhkan mulut dengan angin. Fatal. Ah, betul. Betul lah tu. Ha, itulah penuhkan mulut dengan angin. Fatal. Jadilah. Fatal do. Cuba. Fatal do. Ayuh. Okey, ringankan fa saja. Fatal do. Settle. Itulah sebutan yang betul. Cuma bila kita baca kan kita kalut. Tu yang tak jadi. Jadi kalau kita pilih huruf tu kita boleh sebut sebenarnya. Ha, cuba abang nak try. Ha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi ingat baca satu-satu relax. Dia akan jadi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Settle. Nampak? Memang semua orang boleh sebut sebenarnya kalau kena kaedah dia. Ha, kita sendiri pun terasa macam, eh betul aku sebut betul. Ha, nanti kat belakang pun sama juga tau. Dan her, abang sebut benda yang sama. Hujung nanti bila nak habis, okey? Alam yajidka yatiman fa'awa. Yang ni abang baca betul tadi, clear. Wa wajadaka da. Kat sini sebab abang ulang tadi dah 4 kali. Jadi abang confuse dah berapa kali wow abang sebut. Ha, so dia 2 kali je. Wa wajadaka bolam. Fahada, dia dengung. Bolam fahada. Cuba abang sebut. Wawajadaka bolam fahada. Wawajadaka dolam. Wawajadaka dolam. Bol. Macam Fatihah. Wawajadaka dolam fahada. Betul. Ha, senang kan? Betul. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Okey, kat sini abang nak try sekali lagi ya. فَلَا تَقْهَرْ. Penuhkan dengan angin. Ha tu boleh bagi kuat, berat pun tak ada masalah. Cuba فَلَا تَقْهَرْ. فَلَا تَقْهَرْ. Ayuh. فَأَمَّا الْيَتِيمَ. Cuba ambil. Ringankan semua yang lain, situ je berat. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا mafala taqhar. Ayuh, hakada. Nampak? Perbezaan tu rasa macam bunyi baca bahasa Arab. Ha, itu formula yang guru kami ajar. Jadi semua orang insya-Allah akan baca bunyi itu. Ha, macam sendiri tak rasa macam tak sangka bunyinya. Tak, sebab apa? Dalam ni 10 malam terakhir, antara bacaan yang paling orang suka baca apa dia? Tu inna anzalnahu fi lailatil qadr. 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 Penuhkan juga. Cuba sebut. Ha. Apa? Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ha, lailatil qadr. Yang pertama lailatil qadr. Ha, cuba sebut. Lailatil qadr. Ayuh. Settle. Hashtag ngaji sampai jadi. Dah sebab betul dia kena tahu formula je. Tahu je jadi. Betul. Betul. Abang sini rasa macam betul aku sebut kan? Ha. Kita sendiri akan dengar bunyi macam, macam orang Arab lah, betul. Ha, itu bacaan dia. Ha, itu bacaan dia. So, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ. Kat sini pun saya nak minta abang sebut juga sebab ada kalimah فَلَا تَنْهَرُ. Sama juga. So, فَلَا تَنْهَرُ. Cuba sebut. Ha tu bagi penuhkan dengan roh tadi dalam mulut kita angin bagi penuh. تَنْهَرُ. Okay, cuba. Fala tanhar. Ambil yang tu dulu. Fala tanhar. Ayuh. Okay, ambil. Wa ammas sa'ila. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ayuh. Sekali dengar aja kita akan tahu. Ui, orang ni sebut huruf-huruf betul. Settle. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Yang ni abang sebenarnya baca betul. Cuma di hujung tu mungkin agak fahadith. Sedikit ni. Fahaddith. Semua bacaan betul dah tadi. Cuba abang ambil. Wa amma bi ni'mati rabbika. Wa amma bi ni'mati wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ayuh. Tamam. Alhamdulillah. Jadi kita telah pun selesai mengulang kaji satu surah Wadduha terus untuk semua. Ha, jadi kalau abang ada nak tanya sedikit untuk kita mendalami seperti biasa di segmen yang kedua, memang kita akan bincang supaya sama-sama tahu apa surah ni sebenarnya, dia nak pergi mana kan. Ha. Okey, soalan saya Ustaz, surah Duha ni. Ya. Sebab saya percaya setiap surah yang ada dalam Al-Quran ni mesti ada sejarah dia. Betul. Macam mana dengan sejarah surah Duha ni pula? Baik. Huh, surah Duha ni dia hot lah, dia hot, cerita dia hot. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan Nabi
apa kita kata, Nabi tengah confuse. Ha. Nabi jadi ragu. Ya Allahu Akbar. Suatu hari orang musyrikin Mekah mai tanya dekat Nabi, sebab surah ni surah Makiyah, dia turun dekat Mekah masa sebelum hijrah. Jadi masa umur Nabi daripada between 40 to 53. Between that age surah ni turun. Jadi surah ni turun suatu hari, sebelum surah ni turun, orang musyrikin Mekah mai kat Nabi tanya soalan. Dia kata, "Hai Muhammad, kami ada tiga soalan nak tanya." Nabi kata, "Tanyalah apa dia?" "Satu, dua, tiga," dia tanya soalan. Tanya-tanya lagu tu, Nabi kata apa? "Esok saya bagi jawapan." Nabi tak kata insya-Allah. Jadi Allah bukan nak marah Nabi, tapi tarbiah kepada kita untuk kita tahu bila kita buat sesuatu janji, kena kata insya-Allah. Jadi esok Nabi tak dapat wahyu. Lusa Nabi tak dapat wahyu. Tulat Nabi tak dapat wahyu. Tungging tak dapat wahyu. Buyung tak dapat wahyu. Dia maknanya masa dia berjalan tu, tu apa, tak tahulah nak lipat ganda. Sehingga kata ulama, sampai 30 hari wahyu tak turun. Apa berlaku? Kalau wahyu tak turun, tak apa. Kita boleh tahu. Sebab takkanlah Nabi nak duduk saja, wahyu tak turun, Nabi lepak buat bodoh lagu tu. Tak. Tapi dia punya ayat selepas tu yang pedih, abang. Orang-orang musyrikin kata apa? Tu dialah Muhammad, tunjuk pandai sangat. Tuhan tinggal kamu. La ilaha illallah. Nabi menangis. Tuhan tinggal kamu. Dia bilang Nabi menangis, Nabi tak tahu nak buat macam, Nabi sayu di hujung hati Nabi. Nabi kata, betul ke Tuhan tinggal aku? Betul ke? Itu yang turun ayat ni. Wadduha, demi waktu duha. Wallayli iza saja, dan malam yang tenang aku bagi untuk hangpa tidur. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nampak seolah-olah Allah nak abang waktu duha, daripada pagi sampai malam, sampai pagi sampai malam, sampai pagi. Kitaran masa tadi tu, duha dengan malam tu, kitaran masa tu 24 jam tu, Allah kata, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Kami tak pernah tinggal kamu walaupun sesaat Muhammad. Kami ada dengan kamu. Ha, cumanya Allah bagi teguran dalam surah Al-Kahfi. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Jangan kata memandai-mandai, terutama macam kita lah. Encik Arash, macam mana boleh ke dengan kita punya meeting untuk drama seterusnya? Esok-esok boleh? Esok insya-Allah. Ha, dia kena sertakan yang tu. Ha, insya-Allah yang tu. Jadi sebab itulah dia, Nabi tak kata macam tu, maka turunlah ayat ni. Selepas sebulan tak ada, Nabi confuse. Itu sebagai teguran untuk Nabi lah kan. Ha, ha. Tapi secara tapi, lembut. Ha, secara lembut untuk kita yang yang ha, selalu duk buat benda tu. Ha, Nabi dak, Nabi sekali tu je. Sekali tu je. Kata ulama, bukan Nabi sebenarnya bukan ada buat apa-apa pun, tapi sebab watak tu Nabi kena lakon. Kalau tidak, kita tak tahu. Ha, watak tu Nabi kena lakon. So watak Nabi berlakon itulah menjadi pengajaran kepada kita. Lepas tu Allah sambung. Allah kata, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Kamu anak yatim kan? Daripada umur 40 sampai umur 53 tu kan, lebih kurang 13 tahun tu kan. Ha. Kamu anak yatim dulu lagi, tak tahu apa, tak kenal siapa pun. Siapa pindah kamu daripada tangan yang mulia kepada tangan yang mulia kepada tangan yang mulia? Aku, kata Allah, aku yang jaga kamu. Dia ada cerita dia lah kan. Ha. Kenapa jatuh kat tangan Abu Talib? Kenapa tak jatuh ke tangan apa, Abu Jahal ke? Abu Lahab ke? Siapa yang pindah? Siapa yang gerak hati Abu Abdul Muttalib? Jumpa dengan Abu Talib. Hang janji hang akan ambil Muhammad, hang akan jaga. Baru aku, aku lega untuk melepaskan nyawa aku ni. Dia janji baru lepas. Ha. Allah kata, lepas tu Allah Taala kata apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Kamu biasa 2-3 kali ada terlintas untuk nak buat sesuatu yang bukan teruk, tapi sebagai seorang nabi kamu tak patut buat. Nabi kan biasa nak pergi tengok pesta masa umur 7 tahun. Bukanlah. Yalah, tadi kan Allah kata, kamu anak yatim, aku pindahkan tangan. Lepas tu, kamu ini dulu biasa umur 7 tahun nak pergi tengok pesta. Nabi mengembala kambing di di tengah padang pasir. Nabi dengar ada keramaian dekat Mekah. Jadi, disebab Nabi tengah mengembala, Nabi tinggal gembalaan Nabi, Nabi pergi menuju nak catch up malam tu. Jadi, bila Nabi berjalan-jalan, sampai di tembok
Nabi belum masuk lagi kawasan kampung Nabi yang Mekah tu. Belum lagi. Nabi sampai di tembok. Nabi tengok, oi, petang ni aku balik awal ni sampai. Senang bila. Sat lagi, kalau terlelap pun bangun sat lagi. Pilah pesta. Aku pun teringin nak tengok. Tidur. Apa ni? Lah, matahari dah. Tidur sepanjang malam. Sampai ke matahari, naik balik, baru jaga. Oh, dia kata, tak edi. Malam ni pesta berterusan. Okey, malam ni aku lagi sekali nak main. Patah balik, gembala kambing apa semua. Main lah dekat petang, lari patah balik. Eh, awal lagi. Duduk sana. Duduk tunggu. Lena. Cerah balik baru. Tu Allah kata, wa wajadaka balan fahada. Kamu ada nak buat benda-benda macam tu. Siapa yang bagi kamu lena tidur lagu tu? Aku. Jadi aku tak pernah tinggal kamu daripada kamu kecil. Jadi jangan takut Muhammad, aku ada dengan kamu. Ha, ini turun ayat ni. Jadi siapa baca surah ni, dia kena tahu dia tengah membaca satu surah yang Allah menjamin Allah tak pernah tinggal kita. Wow. betul. Wallahu alam, wallahu alam. Kisah lagi satu soalan kita. Okey, satu. Sempatlah satu soalan lagi. Sempat satu soalan. Okey. Kita perasan kadang-kadang kenapa ramai kali suka baca surah ni. Betul. Dan apa mungkin ada ayat-ayat tertentu yang orang cakap memang istimewa. Ada. Memang ada. Sebab itu semua qori kebanyakan, kalau contohlah kita ambil Ustaz Fakhrul UNIC, kita ambil Ustaz Anwar Hasin, kita ambil Syekh Karim, kita ambil Ustazah Farhatul, Ustazah Rozana, kita petik je qori-qori ni. Zah, assalamualaikum. Jemput mai ke kenduri saya nah. Jemput mai, mai lah majlis ni. Eh, ya Allah, ada qori. Ustaz, boh satu lagu. Mesti dia panggil tarik. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ. Okey, pasal apa wadduha? Sebab dalam wadduha ayat kelima tu power abang. Ayat kelima. Cuba abang tengok ayat kelima surah Ad-Duha. Abang tengok ayat nombor lima tu apa maksud dia. Sebab ayat ni lah semua orang baca. Dia pengiktirafan paling agung yang Nabi seorang aja dapat, orang lain tak dapat. Apa dia ayat dia? Sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnia-Nya kepadamu sehingga engkau redha. Tu. Orang lain kita buat benda yang Allah redha. Nabi Muhammad, Nabi redha baru Allah buat. Special. Ha, dia seorang saja ada yang tu. Kita mau faham tak? Kita okey, kita kena tutup aurat lagu ni. Pasal apa? Sebab Allah redha pakaian macam ni. Allah redha hang tutup aurat. Allah redha hang buat benda baik. Hang untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, awak duk mengadap belah Baitul Maqdis, aku nak Mekah. Lala tu, tukar pi Mekah tu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pandanglah wajah kamu ke masjidil haram. Tengah semayang ni, Allah turunkan wahyu. Allah kata, Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami nampak, hang pandang kat langit dalam hati. Kata, awak tak boleh tukar lagi, awak tak boleh tukar lagi. Masa Nabi duk jalan di masjid semayang. Woi, tengah Nabi sembahyang zuhur, rakaat pertama, rakaat kedua, turun wahyu pada rakaat yang ketiga, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, surah Al-Baqarah. Pusing muka kamu menghadap masjidil haram. Ram pusing, woi, muka kamu. La la tu dia. Allah buat sebab Nabi nak nak. Memang seorang dia aja ada yang tu. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Jadi terima kasih Abang Arash banyak-banyak. Banyak saya seronok. Dan sebab apa, kalau ikut rotation takut nanti dah tak jumpa dah dengan abang di penghujung Ramadan ni. Saya mengucapkan selamat menyelesaikan ibadah bulan Ramadan. Sama. Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk abang. Maaf Zahid dan Batin. Terima kasih nah sudi bersama dengan kami di sini. Dan kepada anda, teruskan mengaji. Kita nak meningkatkan lagi pengetahuan kita tentang Quran. Let's ngaji. Hashtag ngaji sampai jadi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.